Kiai Haji Maimun Zubair atau biasa dipanggil Mbah Mun adalah sosok ulama yang karismatik dan disegani. Pesan-pesan beliau sangat merakyat, bijak dan menyentuh. Meskipun terkadang menohok tapi tetap santun dan menyejukkan, semakin menambah rasa kagum siapa saja yang mengenal dan menyimak pesan-pesan beliau. Sebuah peristiwa yang terjadi di sela-sela acara Seminar Nasional dan Bahsul Masail Islam Nusantara, dikisahkan salah seorang kiai dari Kediri, berdasarkan pengalamannya ketika beliau sowan kepada Kiai Haji Maimun Zubair Sarang Rembang, kiai tersebut pada waktu itu menanyakan hukum orang Wahabi, yang dalam pandangan kiai tersebut adalah kafir, karena Wahabi telah mensyirikan amalan-amalan orang NU. Sontak saja Kiai Maimun tidak suka dengan cara pandang kiai tersebut. "Hai Mas, sampean jangan ngawur, Wahabi itu bukan kafir, tapi Wahabi itu berdosa." "Lah, orang berdosa itu, kalau Allah mengampuni ya masuk surga, kalau tidak diampuni ya masuk neraka," kata mustasyar PBNU tersebut. "Kalau kafir kan pasti masuk neraka. Sampean ini jangan main hukum kafir begitu saja. Wong sampean saja belum pasti masuk surga, ngapain ngurusi orang lain?" tambah Mbah Maimun. Kiai Maimun lalu menghimbau kepada warga NU agar tidak terlalu ikut campur dengan perkataan orang lain. Baginya yang penting adalah menjaga akidah diri sendiri. Mendengar jawaban Mbah Maimun, kiai tersebut mengaku insaf dari asal menghukumi orang lain. Pesan Mbah Maimun yang patut direnungkan untuk siapapun yang mudah mengkafirkan orang lain hanya karena tidak sepaham dengan dirinya. Mbah Maimun mengingatkan akan pentingnya membangun kesadaran diri untuk tidak main-main dengan menghukumi orang lain dengan kafir, dan tentang tidak pentingnya sibuk ngurusi orang lain. Ternyata benar, kita memang tidak pantas merasa paling benar, karena kita belum tentu masuk surga. Masuk surga atau tidak, tergantung pada ridho dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.